balik lagi ke channel YouTube aku Rani Restati. Hari ini kita mau nge-vlog tentang laundry koin di Malaysia. Jadi biasanya aku tuh sebelumnya kalau nyuci tuh manual di rumah, tapi sejak tulisan-tulisan paper-paper dan thesis writing makin berat, jadinya udah nggak kuat nyuci nih. Akhirnya nyuci di laundry coin aja. Nah, kayak gimana sih laundry coin di Malaysia? Yuk kita lihat. Oke, guys. Jadi di sini ada washer yang di bawah itu tempat cuci. Terus yang di atasnya itu dryer. Kalau washer itu biayanya 6 ringgit aja atau sekitar 20.000. Sementara untuk washer itu biayanya 5 ringgit atau 17.000. Nah, itu biayanya. Yang ini teman-teman bisa lihat kalau di sini ini mesin untuk nuker tokennya. Di sini juga ada, guys, kalau mau beli sabun, softener, pelembut, itu bisa. Caranya masukkan uang kertas ke sini, terus uangnya, tokennya akan keluar di sini. Uang yang dibutuhkan itu 1 ringgit atau 5 ringgit atau 10 ringgit. Dapat poin. Bisa juga pakai apps ya biar dapat poin. Free cuci. Setelah berapa kali yang 10 kali cuci gratis 1. Pakai ini apps. Terus kita mau pilih airnya tuh yang panas, hangat atau dingin. Sebenarnya udah ada deterjen, tapi kita bisa nambah sendiri bawa dari rumah biar lebih resep aja. Terus tinggal pencet start, muter deh dia selama 25 menit. 23 menit. Nah, kalau cuciannya udah beres, kita keluarin, masukin ke keranjang punya laundry untuk kita masukin lagi ke dryer atau pengering. Ini dryer 32 kilo, kita ambil yang paling gede karena emang cucian kita banyak banget. Cucian kita sudah jadi, sudah kering, tinggalin. Oke, guys, begitulah pengalaman.